Sobat Jakarta, ada soto Betawi yang isiannya melimpah banget. Ini dia salah satu makanan khas Jakarta yang nagih banget, soto Betawi. Gue lagi berkunjung ke soto Betawi yang udah legend banget nih, Sobat Jakarta. Namanya Soto Betawi Sambung Nikmat Haji Ridwan. Eits, lihat nih deretan artis dan para pejabat negara yang udah pernah mampir ke sini. Meski sudah terkenal, rumah makan ini nggak buka cabang. Berdiri sejak 1987, Soto Betawi ini sekarang dijalankan oleh generasi kedua yaitu anak kandung Haji Ridwan yang bernama Suhada. Nah, pesanan gue udah dateng nih. Gue pesen soto campur yang isinya ada daging, babat, paru, dan usus. Wih, mantep banget. Setiap hari, rumah makan ini menghabiskan 30-40 kg daging. Sepiring soto Betawi ini dijual dengan harga Rp75.000 plus nasi seharga Rp5.000. Soto Betawi Sambung Nikmat Haji Ridwan buka setiap hari dari jam 9 pagi hingga jam 2 siang aja. Gimana Sobat Jakarta? Tertarik buat nyobain soto Betawi ini? Share rekomendasi kuliner legend di Jakarta lainnya, dan jangan lupa tulis di kolom komentar ya.